Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tridaya Flasher. Kali ini kita akan membahas tutorial cara perbaikan Oppo CPH1909 atau yang biasa kita kenal dengan Oppo A5s dengan masalah boot loop atau ketika dihidupkan handphonenya cuma mentok logo atau bisa juga cuma restart berulang kali. Dari keterangan pemilik handphone, ketika dihidupkan handphonenya cuma sampai logo Oppo saja, lalu kembali restart berulang kali sampai baterainya habis. Sekarang saya akan menghidupkan handphonenya. Jika kembali restart, saya akan mencoba untuk masuk ke recovery. Benar handphonenya boot loop. Sebelum masuk ke proses flashing atau install ulang dan sebelum masuk ke proses lanjut seperti membongkar casing, mainboard dan sebagainya, kita akan mencoba terlebih dahulu masuk ke recovery dengan cara tekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan. Nanti di bawah ada tulisan recovery. Kita lepas power. Sambil menekan terus tombol volume bawah. Dan kita masuk ke pilih bahasa. Kita pilih Inggris saja. Kemudian kita lihat di tampilan recovery ternyata handphonenya tidak mati. Jadi kita coba untuk wipe data dengan cara bisa menekan tombol bawah dan atas untuk memilih dan tombol enternya bisa tombol power dan bisa juga lewat layar handphone. Lalu kita pilih format data. Kita oke. Tunggu proses wipe datanya selesai. Kita akan menekan OK dan otomatis handphonenya akan reboot lagi dan masuk ke tampilan loading. Kita coba sekarang, perhatikan. Ya, di sini kita akan menunggu sedikit lama karena memang proses loading untuk pertama kali setelah format akan sedikit lama. Kita tunggu saja sampai masuk ke tampilan utama. Jika memang tahap ini gagal, maka kita akan mencoba tahap kedua yaitu flashing ulang.
Jika handphonenya kurang dari 50% baterainya, kita colokan charge saja supaya handphonenya tidak mati kehabisan baterai di saat loading pertama ini. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung kami atau support kami channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial dari kami. Dan untuk semua, mohon supportnya dengan cara like dan share. Di sini kita akan pilih bahasa Indonesia saja. Pilih kawasan Indonesia. Lanjutkan. Gunakan data seluler. Oke. Saya hidupkan wifi dulu. Lewati saja. Selanjutnya lanjutkan. Jika ada saran atau ide-ide menarik, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah video ini agar kami bisa jadikan bahan tutorial untuk konten-konten berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.